Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Ibu Lastri dari Cikarang, mau nanya, wanita yang menikah itu kan pada saat disebutkan ijab kabul pasti disebut juga dengan binti atau nasabnya. Gimana kalau si wanitanya pada saat ijab kabul itu disebut bintinya, yaitu ayah biologisnya, sedangkan ayah biologisnya itu tidak ada pernikahan dengan ibu pengantin wanita? Apakah ijab kabul yang dilakukan oleh pengantin pria itu sah atau tidak, Buya? Ada dua jawabannya. Yang pertama, istilah ada asal ayah biologis dan ayah yang bukan ayah biologis. Itu sebetulnya menunjukkan bahwasanya perzinaannya telah diungkap, yang sudah ditutup. Pernikahan, ini ayahnya, oh bukan, ini ayah tapi bukan ayah biologis. Loh, zina dong, ayah biologis mana? Itu, tapi tidak pernah nikah. Maksudnya ngomong, kamu itu pezina, itu loh. Kok ada istilah ayah biologis, ayah bukan biologis, sudah. Kalau memang bukan ayah biologis, sembunyikan bukan ayahnya sampai kapanpun. Kalau bukan ayah syar'i, ayah biologis misalnya perzinaan, ya sudah perzinaan tidak akan sambung sampai kapanpun. Tidak ada istilah seorang anak punya bapak, ayah biologis sama ayah nasab. Tidak ada itu. Istilah begitu itu sebetulnya tanpa sadari, biarpun mengingat secara kajian ilmiah, memang air maninya adalah dari laki-laki itu. Tapi tidak menikah. Kalau tidak menikah, tidak sudah disambungkan nasabnya. Tidak ada apa-apa, tidak ada kewajiban apapun. Jangan disambungkan. Karena itu sudah membongkar aib kalau dia telah berzina. Na'udzubillah. Ini yang kadang tidak disadari. Istilahnya keren ya. Ayah biologis keren. Gak perlu istilah semacam itu. Ditutup aibnya. Wanita itu pernah berzina. Lalu punya anak perempuan. Kemudian mungkin ada seorang laki-laki mencoba untuk menutup aib tersebut. Lalu menikah dengan laki-laki wanita tersebut. Baik. Menutup aibnya. Jangan setelah itu dibongkar. Ini sebetulnya ini bapak sahmu, bapakmu, bapak dan ini, tapi bapak biologismu sana. Waduh, kok enggak enak banget begini nih. Sama membongkar aib. Dari sisi itu, maka kami himbau. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Kalau kita menemukan wanita hamil di luar nikah, ayo kita ajari menutup aibnya. Enggak usah disambung-sambungkan dengan biologisnya tadi, ayah biologis. Karena apa? Itu membongkar aib. Bahkan akan menghalangi keindahan kehidupan wanita di masa depannya. Kalaupun menikah dengan laki-laki lain, tetap saja laki-laki akan dihantui dengan kalimat, anak yang saya rawat ini adalah bapak biologisnya dia. Maksudnya gimana? Sebelum saya nikahi, dia telah zina dengan dia. Kan malu sebagai seorang suami. Gak terhormat lagi. Mau suami itu menutup. Menutup wanita sekaligus menutup dirinya. Agar tidak pernah mempunyai suami istri yang pernah berzina. Kalaupun pernah berzina, ditutup agar ada kemuliaan bagi seorang laki-laki. Dan wanita juga semakin terhormat. Masih ada anaknya dibahas, bapak biologisnya di sana. Gak ada. Apalagi dikatakan binti ayah biologis yang tidak menikahinya. Gak ada itu semuanya. Baik. Kemudian, lalu bintinya kepada siapa? Kalau ada anak hamil, wanita hamil luar nikah, kemudian melahirkan tanpa seorang ayah, anaknya lahir tanpa seorang ayah, bagaimana? Tidak boleh kita menisbatkan kepada siapapun, karena tidak ada bapak bagi dia. Tapi kita punya upaya untuk menutup, Anda bikin bin siapa saja, tapi yang orangnya tidak ada. Demi keselamatan semuanya, kalau dinisbatkan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menjadi bapaknya secara hukum dohir di mahkamah. Akan dituntut urusan waris dan seterusnya. Masih. Akan tapi bisa saja bin siapa, ya, terserah. Allah atur, apa kita atur yang baik-baik demi tujuan. Awas, hati-hati, jangan sampai Anda berusaha pengen tahu mengungkap perzinaan seseorang. Awas, hati-hati, akan diuji Allah kehinaan di rumah Anda. Ada satu ngomong, hati-hati loh, Buya sering ngomong bin Abdullah. Hati-hati, kalau ada anak, bapaknya namanya Abdullah, jangan-jangan anak zina, hatimu busuk. Kalaupun seandainya ada orang benar seperti itu, Anda tidak boleh prasangka buruk kok. Apalagi jika orang itu bapaknya namanya Abdullah beneran. Ini gara-gara saya buat contoh. Ya kasih nama Abdullah atau siapa bapaknya. Maksudnya orang yang tidak ada. Tatonya ada orang, hatinya busuk berkata, hati-hati kalau orang namanya Abdullah itu jangan-jangan anak zina. Astaghfirullah. Ini kok busuk benar tuh manusia, wong kita ngajari menutup aib, malah dia suruh prasangka buruk kepada orang yang namanya Abdullah Abdurrahman, jangan-jangan ini anak zina. Bahkan kalau seandainya Anda tahu itu anak zina, Anda tidak boleh membongkar kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda ingin selamat di dunia dan di akhirat. Jangan membongkar aibnya seseorang. Kalau Anda bongkar aibnya seseorang, akan dibongkar di akhirat. Dan sebelum di akhirat, Anda akan dihinakan di rumah Anda sendiri.
Hati-hati, sebab zina harus ditutup. Kemudian kalau ada pernikahan, bagaimana anak zina tadi mau menikah, binnya siapa? Binnya siapa? Ya binnya siapa tadi yang disebutkan, asalkan bukan, anggap saja saya sudah terlanjur tak adopsi, ya kan? Bukan diadopsi, saya menikah dengan seorang laki perempuan, kemudian ya saya tutup aibnya, lalu nasabnya saya nisbatkan kepada saya, padahal saya bukan bapaknya. Apakah boleh nanti waktu nikah binti saya, kemudian saya menjadi wali? Yang jelas Anda tidak bisa jadi wali. Untuk wali bisa saja tahkim mengangkat orang lain untuk menjadi wali, tanpa tahu orang lain, itu mudah. Makanya tolong kalau hal yang demikian tanya pada ulama. Ada seorang wanita yang tidak punya bapak, anak haram kalau bahasanya, bukan anak haram, yang haram pekerjaan ibunya, anak solehah ini yang tidak punya bapak tadi, datang ke sini mau menikah, bisa saja selesai tidak ada walinya, wali hakim gak ngerti. Kalau hakimnya, KUA-nya ngerti hukum, dibisiki saja langsung pahami syarat. Kalau gak apa, terus bapaknya gimana? Wah, ini menunjukkan dia tidak pernah ngaji jadi pengurus KUA, kan bahaya. Nah ini, kalau sudah ada isyarat bapaknya begini, oh iya, gitu, selesai. Kemudian dengan cara hakim yang menjadi wali, kalau hakimnya adalah orang tidak mengerti, alhamdulillah seolah hakim di kampung kita, kota kita adalah dekat dengan ulama. Kalau hakimnya tidak ngerti, maka boleh muhakkam, siapa saja boleh menjadi hakim, orang yang bijak, diangkat oleh kedua mempelai tanpa ketahuan siapapun, bisa, mudah, datang saja ke ulama, nanti beres urusan ini. Kemudian bintinya, oh jangan kan kok binti siapa, namanya salah aja kalau ditunjuk sak bener kok, aku nikahkan engkau wahai laki-laki dengan perempuan ini, namanya Aisyah, namanya Azizah, sah kok, yang penting ditunjuk orangnya kok. Apakah Aisyah, namanya Aisyah itu saya sebut Azizah lalu berubah jadi Azizah? Ya enggak, hakikatnya ini. Jadi masalah nama enggak terlalu, ya jangan terlalu penting. Misalnya bintinya Abdurrahman, binti beneran, engkau tuka aku nikahkan engkau dengan Fatimah ini binti Abdurrahman, tak tahu bapaknya Abdullah, sah enggak sah, wong ditunjuk orangnya, ditunjuk di sampingnya. Nah itu, jadi masalah binti itu adalah jangan terlalu, yang penting sudah diserahkan kepada seorang hakim untuk menikahkannya, maka binnya terserah apa saja, karena untuk menutup aib khususnya, jadi gak usah, gak terlalu penting. Intinya orangnya namanya benar, dan maksudnya adalah dia, bukan yang lainnya. Kecuali ada orang, satu Fatimah binti Abdurrahman, yang satu Fatimah binti Abdullah, lalu saya katakan, aku nikahkan engkau dengan Fatimah binti ketuker, gak sah, karena tidak ditunjuk, dan orangnya di belakang, bingung nanti. Jadi selagi ditunjuk dan dijelaskan tidak salah, tidak salah nama, tidak masalah. Disebutkan isyaratnya itu lebih penting daripada namanya. Kemudian setelah itu harus begitu cara nikahnya. Cara nikahnya adalah sah insyaallah disebut namanya, tapi bintinya bukan binti biologis. Malah tidak diperkenankan dengan binti biologisnya tadi, karena tidak menikahi bapaknya, tidak akan jadi walinya juga, tidak akan jadi bapaknya sampai kapanpun. Bintinya siapa? Binti siapa saja tadi, terserah. Yang penting orangnya ditentukan dia, dan sah nikahnya. Dan setelah itu yuk kita semuanya bersama-sama punya program menutup aibnya orang lain. Jangan sampai Anda punya unek-unek untuk membongkar aibnya si A, si B, si C. Allah akan hinakan dirimu di dunia dan dihinakan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.